Enakmen Penyu Terengganu 1951, Kerungan Pindaan 1987 yang dijangka akan dibentangkan dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu November ini. Terengganu antaranya akan mengharamkan sepenuhnya penjualan telur penyu di negeri itu selepas pindaan enakmen tersebut diluluskan. Esko Pertanian Industri Makanan, Peladangan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Terengganu, Dr. Azman Ibrahim berkata, proses pindaan untuk dikodkuasakan akan mengambil masa setahun. Ketika ini hanya Terengganu yang masih membenarkan penjualan telur penyu kecuali penjualan telur penyu belimbing tidak dibenarkan. Dari segi pelaksanaan ini, kita rasa pengusaha-pengusaha penjual-penjual pun dah dapat maklumat yang kata secara berperingkat daripada awal. Dengan makna bila enakmen yang dikuatkuasakan, dia tidak akan jadi satu kejutan sehingga mereka kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Beberapa lagi pindaan akan dibentangkan di bawah enakmen tersebut yang bersifat pencegahan untuk kelestarian repli talia itu.